Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Razli Muhammad Ali di Arena Hasil. Pada siaran kali ini, kami akan membawakan secara live kepada anda sambutan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tahun 2020. Pendekatan yang lebih interaktif dalam suasana norma baharu. Pada tahun 1996, peranan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sentiasa dipertingkatkan selaras dengan hasrat dan aspirasi kerajaan untuk terus memacu pembangunan negara. Pengenalan teknologi-teknologi terkini memperlihatkan kesungguhan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dalam memudah cara di dalam penyampaian perkhidmatannya serta memaksimalkan hasil kutipan negara. Dan apa yang pasti, proses evolusi ini telah menjadikan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebagai agensi yang sentiasa bersedia mendepani perubahan. Walaupun terkesan dengan pandemik COVID-19, namun tidak mematahkan semangat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk terus berbakti kepada pembayar cukai mahupun menyampaikan informasi-informasi terkini. Sambutan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada tahun ini juga merupakan satu lagi sejarah buat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia kerana dibawakan secara live di setiap platform media sosial. Pastikan anda terus menonton, like dan share siaran kami. Baiklah, seterusnya kita akan bersama-sama yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di Ibu Pejabat, untuk mengetahui perspektif dan hasrat beliau untuk sambutan tahun ini. Kita teruskan ke Menara Hasil Cyberjaya. Terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Asri Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan merangkap pengerusi anggota Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang berbahagia anggota-anggota Lembaga Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Tan Sri, Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan serta hasilian yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan ke Hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua kita telah diberikan ruang dan kesempatan untuk meraihkan majlis perasmian sambutan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 2020 pada hari ini. Terlebih dahulu, saya mewakili seluruh hasilian mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama hasilian seterusnya menyempurnakan majlis perasmian pada pagi ini.
Meskipun terikat dengan jadwal kerja yang padat, namun penglibatan yang berhormat menunjukkan tanda sokongan dan keprihatinan pihak pengurusan tertinggi kerajaan kepada agensi-agensi yang bernaung di bawahnya, termasuklah lembaga hasil dalam negeri Malaysia khususnya, dalam usaha menyemarakkan budaya kreativiti dan inovasi dalam kalangan hasilian ke arah memartabatkan fungsi dan peranan sebagai pemungut hasil negara. Yang berhormat dan hadirin sekalian, pandemik COVID-19 telah memberikan kesan yang besar kepada pengoperasian fungsi serta teras percukaian sehingga menyebabkan prestasi kutipan cukai lembaga hasil turut terjejas. Sebagai sebuah agensi pemungut cukai langsung di bawah Kementerian Kewangan, lembaga hasil akan terus berjuang dan berusaha dengan lebih gigih dalam melaksanakan tugas dan peranannya untuk menjana sumber kewangan yang diperlukan oleh kerajaan bagi memulihkan ekonomi negara biarpun berhadapan dengan situasi kritikal pada ketika ini. Pelbagai inisiatif telah diambil oleh lembaga hasil bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan percukaian dapat diteruskan, di samping membantu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat pandemik ini. Antaranya, sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan yang bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu, semua pembayar cukai telah disaran menggunakan sepenuhnya perkhidmatan dalam talian melalui platform Easy Hasil. Dan untuk memudahkan lagi urusan pembayar cukai, lembaga hasil telah memberi lanjutan masa 2 bulan bagi tempoh pemfailan borang nyata cukai pendapatan yang tarikh akhirnya jatuh antara Mac 2020 hingga Jun 2020. Selain itu, pembayaran cukai pendapatan yang dibuat dalam tempoh lanjutan masa tersebut juga tidak dikenakan sebarang kenaikan cukai. Di kesempatan ini, lembaga hasil ingin melahirkan rasa bangga kerana telah diberikan kepercayaan oleh kerajaan sebagai agensi utama yang menguruskan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau ringkasnya prihatin dan plan jana ekonomi semula negara ataupun jana yang merangkumi bantuan prihatin nasional atau ringkasnya BPN dan Gran Khas Prihatin ringkasnya GKP. Yang berhormat dan hadirin sekalian, sambutan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil yang diraikan setiap tahun amat besar artinya. Apatah lagi pada tahun ini, ia disambut pada ketika kita sedang dalam suasana mengharungi cabaran pandemik COVID-19 yang masih lagi belum berakhir. Selain itu, penganjuran Hari Inovasi dan Integriti ini merupakan platform pihak pengurusan untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada hasilian yang tanpa jemu melontarkan ide-ide kreatif demi menghasilkan perkhidmatan terbaik dan berkualiti kepada pembayar cukai. Maka pemilihan tema sambutan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil pada tahun ini yaitu Inovasi dan Integriti Pemacu Keunggulan Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia amat bertepatan dengan aspirasi dan iltizam organisasi untuk kekal sebagai sebuah organisasi berprestasi tinggi. Yang berhormat dan hadirin sekalian, Lembaga Hasil telah mengambil inisiatif membangunkan Plan Anti Rasuah Lembaga Hasil atau dikenali sebagai PERL yang diyakini akan bertindak
sebagai satu langkah ke hadapan yang lebih komprehensif dalam melahirkan masyarakat Malaysia, khususnya hasilian yang berintegriti tinggi. Fokus utama pembangunan PEARL adalah untuk menzahirkan hasrat kerajaan bagi memantapkan integriti penjawat awam dengan pengamalan tabir urus yang baik, membina kompetensi serta meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan dan produktiviti hasilian. Tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan PEARL selepas ia dilancarkan pada 1 November 2019 semasa sambutan Hari Inovasi dan Integriti tahun lalu. Lembaga Hasil sama sekali menolak perbuatan memberi dan menerima rasuah dalam kelangan hasilian. Pemantauan menyeluruh sentiasa dijalankan dari masa ke semasa terhadap tata cara perolehan yang dilaksanakan di Lembaga Hasil Dalam Negeri bermula daripada proses tawaran, penilaian, pentaulihan sehingga ke peringkat pentadbiran kontrak tersebut. Semoga dengan pelaksanaan Integrity Pact dalam semua urusan perolehan di Lembaga Hasil Dalam Negeri akan dapat memberi jaminan bahawa semua pihak yang terlibat dalam urusan perolehan tersebut adalah bebas rasuah. Selain itu, Lembaga Hasil juga telah menubuhkan jawatan kuasa anti rasuah peringkat negeri bagi memudahkan perbincangan awal isu-isu berhubung tabir urus, integriti dan anti rasuah yang melibatkan hasilian di cawangan-cawangan di bawah seliaan pejabat pengarah negeri masing-masing sebelum dikemukakan ke jawatan kuasa anti rasuah peringkat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Bagi pengendalian kes-kes audit percukaian pula, hasilian sentiasa diingatkan untuk mematuhi manual prosedur kerja yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat bagi semua peringkat pengoperasian di Lembaga Hasil. Yang berhormat dan hadirin sekalian, pada hari ini, 3 produk percukaian baharu hasil cetusan idea, inovasi dan kreativiti hasilian akan dilancarkan, yaitu yang pertama, buku Plan Korporat Lembaga Hasil 2021 hingga 2025 yang merupakan manifestasi plan dan integriti 5 tahun Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang kedua, MyTax yang merupakan pusat gerbang maklumat dan one stop center bagi pembayar cukai, di mana pembayar cukai akan boleh mengakses maklumat seperti transaksi ledger, status bayaran balik, potongan cukai bulanan, jadual ansuran CP500 dan status sijil penyelesaian cukai, selain menyediakan capaian keperkhidmatan yang disediakan oleh Lembaga Hasil seperti e-filing, bayar hasil, e-daftar dan lain-lain. Dan yang ketiga, APM Digital Learning Hub yang merupakan platform e-pembelajaran yang menyediakan pelbagai pilihan kandungan pembelajaran korporat yang komprehensif termasuk kursus, video, buku dan sumber-sumber lain berkaitan kemahiran perniagaan dan pengurusan, pembangunan kepimpinan, transformasi digital, operasi teknologi maklumat, serta pengurusan projek. Selain itu, Lembaga Hasil juga turut mengambil inisiatif bagi menghargai pembayar cukai yang berterusan mempamerkan prestasi pematuhan yang tinggi dengan pengiktirafan kepada 10 pembayar cukai terbaik berdasarkan rekod percukaian mereka sepanjang tahun 2019.
Yang berhormat dan hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berhormat Tengku Datuk Sri Zafrul, Tengku Abdul Aziz kerana sudi menerima jemputan Lembaga Hasil ke sambutan ini. Terima kasih sekali lagi kepada penganjur bersama majlis ini, yaitu Jabatan Khidmat Korporat serta Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko serta semua ahli jawatan kuasa yang telah memberikan komitmen yang jitu bagi menjayakan majlis pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabrin bin Samita, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, live dari Menara Hasil Cyberjaya. Semoga Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan terus cemerlang dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat, menerokai inovasi baru serta meningkatkan profesionalisme dan integriti warganya. Baiklah, kita berehat dahulu. Selepas ini kami bawakan lintas langsung bersama yang berhormat Menteri Kewangan Malaysia. Stay tuned. Bayangkan, anggota bomba yang sedang mempertaruhkan nyawa tidak mempunyai kelengkapan yang sempurna untuk memadamkan kebakaran. Peralatan bantuan kecemasan tidak sempurna di hospital ini. Dan bayangkan masa depan anak kecil ini. Bayangkan, masyarakat kita tidak menerima pendidikan yang sempurna. Bayangkan anggota tentera yang bersiap siaga menjaga keamanan negara ini tidak berperisai dan terdedah kepada bahaya. Segala kemudahan kesihatan, pendidikan, pertahanan dan pembangunan infrastruktur yang kita nikmati saat ini adalah kerana anda telah melaksanakan tanggungjawab kepada negara. Laporan istihar pendapatan anda kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia menerusi e-filing. Terima kasih kerana bersama membangun negara. Kembali lagi dalam sambutan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tahun 2020. Baiklah, sekarang kita akan ke Kompleks Kerajaan Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur bersama rakan penyampai kami, Masrun Maslim, untuk liputan aspirasi dan perasmian oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Silakan, Masrun. Terima kasih, Muhammad Razli, dari Studio Arena Hasil. Kini anda bersama-sama saya, Masrun Maslim, dan kami sedang bersiaran secara langsung dari Kompleks Bangunan Kerajaan Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Sepanjang bersiaran dari sini, kami akan membawakan kepada anda ucapan dan gimmick perasmian Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bagi tahun 2020 serta pelancaran produk-produk terkini daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baiklah, hadirin sekalian, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan perasmian Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sekaligus menyempurnakan gimmick pelancaran produk-produk Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Saudara Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan merangkap pengurusi anggota lembaga Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
anggota-anggota lembaga, lembaga hasil dalam negeri Malaysia, timbalan-timbalan ketua pegawai eksekutif LHDNM, pegawai-pegawai kanan LHDNM, Tan Sri, Datuk, Datin, tuan-tuan, puan-puan, tetamu jemputan, warga media serta hasilan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kurnianya, pada hari ini kita dapat bersama-sama meraihkan Majlis Sambutan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tahun 2020. Sekalung penghargaan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia kerana menjemput saya pada majlis yang bermakna ini. Hadirin sekalian, pertama sekali saya ingin mendoakan agar anda semua sentiasa sihat dan dijauhkan daripada wabak COVID-19 yang masih berada di persekitaran kita. Saya berharap kita semua mengikuti SOP dan memainkan peranan kita dalam memutuskan rantaian jangkitan wabak ini yang telah mengganggu gugat kehidupan serta perjalanan perniagaan dan ekonomi di seluruh dunia. Cabaran globalisasi serta dinamik persekitaran masa ini menuntut agar kita sentiasa bersiap siaga dalam menyusun perjalanan perniagaan dan ekonomi semasa. Tetapi tahun ini menyaksikan langkah tersebut terhenti seketika dan diselaraskan semula dengan kejutan COVID-19 ini. Usaha membendung COVID-19 masih berterusan. Negara kita sendiri telah dilanda gelombang baru dengan kebanyakan negeri kini berada dalam fasa PKP bersyarat bagi menjamin kesihatan awam. Saya memahami pelaksanaan PKBB dengan keadaan ekonomi semasa bukanlah mudah untuk rakyat. Namun begitu, sehingga vaksin ditemui, usaha-usaha kita perlulah ke arah menjamin kelangsungan hidup dan perniagaan di samping mengadaptasi dalam norma baharu kini. Kita perlu bersyukur kadar sembuh COVID-19 negara adalah pada kadar tinggi, iaitu lebih 73% dan kes aktif sekitar 26%. Kadar kematian pula ialah 0.7%. Namun, janganlah kita leka. Di negara Eropah, gelombang terbaharu mereka lebih mencabar daripada dahulu. Ada yang mencatat 20,000 hingga 60,000 kes sehari dan jumlah rakyat mereka tidak jauh beza dengan Malaysia. Yang pasti, kita perlu mempertingkatkan prestasi kita. InsyaAllah, kita pernah memutuskan rantaian jangkitan dan kita mampu melakukannya sekali lagi demi kebaikan rakyat dan negara. Hadirin dan hadirat yang dihormati, seperti mana yang umum ketahui, kerajaan telah memperkenalkan beberapa strategi bagi melindungi nyawa dan kehidupan serta merangsang ekonomi. Strategi-strategi tersebut termasuklah pakej-pakej rangsangan ekonomi yang merangkumi pakej prihatin, prihatin PKS tambahan, penjana dan kita berprihatin ya, bernilai RM305 bilion. Antara pencapaian pakej-pakej ini termasuk membantu 10.6 juta rakyat Malaysia menerima manfaat daripada Bantuan Prihatin Nasional, BPN, dengan peruntukan bernilai lebih RM18 bilion. Manakala sebanyak 545,000 PKS yang menerima geran khas prihatin dengan peruntukan lebih RM2 bilion. Izinkan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan sekalung penghargaan kepada LHDNM kerana menguruskan BPN dan GKP ini dengan jayanya. Syabas dan tahniah kerana telah berjaya menyediakan sistem dan SOP biarpun dalam masa yang singkat tetapi cekap. I am truly thankful for all your support and dedication. Terima kasih juga kerana bekerjasama rapat dengan efektif dengan agensi laksana. Seperti mana yang diumumkan, laksana berperanan untuk memantau pelaksanaan pakej-pakej rangsangan ekonomi bagi memastikan rakyat menerima manfaat yang dihasratkan. Kerjasama laksana dan LHDNM yang berpandukan data amatlah mustahak demi kejayaan inisiatif dan pemulihan ekonomi negara. Saudara dan saudari yang dihormati, pelaksanaan pakej-pakej rangsangan dengan cepat, tepat dan bersasar
telah memberi impak positif kepada ekonomi negara. Alhamdulillah, bulan November ini terdapat dua berita yang memberangsangkan mengenai pertumbuhan ekonomi negara. Pertama, kadar pengangguran telah menurun sekali lagi kepada 4.6% pada bulan September. Ini adalah penurunan daripada kemuncak 5.3% pada bulan Mei kepada 4.9% pada bulan Jun, 4.7% pada bulan Julai dan Ogos dan kini 4.6%. Kedua, dalam pengumuman KDNK suku ketiga oleh Bank Negara baru-baru ini, Malaysia telah mencatat penguncupan negatif 2.7%. Ini adalah penurunan ketara daripada negatif 17.1% pada suku kedua. Pencapaian KDNK suku ketiga ini adalah yang terbaik di rantau Asia dan juga mengatasi beberapa negara OECD lain. Namun usaha kita belum selesai. Bagi memastikan pertumbuhan ekonomi mencapai kadar 6.5% ke 7.5% yang diunjurkan bagi tahun 2021, kita perlu meningkatkan kecekapan pengurusan. Kita perlu melonjakkan pelaburan di samping memastikan pengurusan kutipan hasil negara yang lebih efektif. Hadirin sekalian, ini membawa saya untuk menyentuh tentang belanjawan 2021 yang telah saya bentangkan pada 6 November lepas. Belanjawan 2021 adalah kesinambungan prihatin dan penjana dengan bermatlamatkan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Dengan berjumlah RM322.5 bilion, belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara ini adalah jaminan bahawa kerajaan tidak pernah kompromi dalam melindungi rakyat daripada ketidaktentuan COVID-19 ini. Dari sudut percukaian, belanjawan ini telah memperkenalkan pelbagai insentif cukai kepada sektor-sektor impak tinggi dijangka menarik pelaburan dan lebih banyak penyertaan sekaligus merancakkan industri tersebut dan memberikan hasil kepada negara secara menyeluruh. Pada masa yang sama, belanjawan 2021 telah terus bertindak sebagai medium mensejahterakan rakyat dan menyokong sektor perniagaan menerusi pengenalan langkah-langkah percukaian yang memberi manfaat kepada golongan sasar. Objektif utama kerajaan untuk meringankan beban kewangan rakyat dalam menghadapi wabak ini telah diterjemahkan melalui pengurangan kadar cukai pendapatan, kenaikan had pelepasan serta perluasan skop pelepasan cukai pendapatan, pengecualian duty stamp transaksi tertentu dan pemberian galakan cukai kepada syarikat-syarikat secara bersasar. Pengumuman langkah-langkah cukai ini tanpa pengenalan sebarang cukai baru merupakan antara usaha berterusan kerajaan untuk menstabilkan ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pada masa yang sama juga, kerajaan juga melihat kepada usaha memperkemaskan hasil cukai dengan menyentuh shadow economy serta membendung aktiviti penyeludupan produk yang mempunyai kadar cukai tinggi. Pada tahun 2019, shadow economy di negara kita membawa jumlah begitu besar iaitu sekitar 20% KDNK negara. Dengan menyelaraskan usaha membendung aktiviti shadow economy seperti penyeludupan, sudah tentu membawa manfaat yang tinggi kepada hasil negara dan juga kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan. Hadirin sekalian, merealisasikan agenda kerajaan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara tidak akan tercapai jika tiada sumber kewangan yang mencukupi. Sehubungan itu, sebagai pentadbir cukai langsung negara, fungsi serta peranan LHDNM adalah sangat penting bagi memastikan kutipan cukai sentiasa berada di tahap optimum walaupun aktiviti pemungutan dalam situasi pandemik COVID-19 ini begitu mencabar demi mengimbangi kesusahan yang dihadapi oleh peniaga yang terjejas dan tanggungjawab sebagai pentadbir cukai. Pihak kerajaan khususnya Kementerian Kewangan menaruh harapan yang tinggi kepada LHDNM untuk mengutip cukai seperti yang ditetapkan,
iaitu RM127 bilion bagi tahun 2020 ini, serta sasaran kutipan cukai langsung LHDNM bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM143.9 bilion. Keupayaan LHDNM untuk beroperasi dengan efektif dan berkesan dalam memungut hasil negara sudah pasti akan memudahkan kerajaan untuk merealisasikan agenda pemulihan dan pembangunan negara seperti yang digariskan dalam Belanjawan 2021 dan RMK ke-12. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua warga kerja LHDNM untuk terus melaksanakan tugas bagi memastikan kerajaan mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai perbelanjaan negara. Hadirin sekalian, saya difahamkan sambutan Hari Inovasi dan Integriti diadakan setiap tahun untuk memupuk budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan hasilian dengan penganjuran pelbagai program. Antaranya adalah pertandingan anugerah inovasi CEO dan juga idea at hasil. Saya percaya dengan penganjuran program seperti ini, LHDNM kini berada pada tahap kesediaan yang tinggi dalam mendepani ledakan revolusi industri 4.0 dengan melaksanakan pendigitalan ke atas semua proses kerja di LHDNM. Pelan transformasi hasil yang telah dibangunkan oleh LHDNM telah berjaya meningkatkan kecekapan keseluruhan proses kerja percukaian. Penggunaan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence secara menyeluruh di LHDNM dengan bantuan data saintis dalaman LHDNM semestinya memberi manfaat berganda kepada negara dan LHDNM sendiri. Antaranya mengenal pasti pembayar cukai yang berisiko tinggi dan menyusun strategi percukaian berfokus dan bersasar berdasarkan gelagat pembayar cukai. Di samping itu, kewujudan transformasi hasil telah membolehkan LHDNM untuk segera adaptasi kepada persekitaran kerja norma baharu apabila agensi kerajaan diminta untuk melaksanakan work from home. Ketersediaan yang tinggi ini telah mengurangkan gangguan kepada pembayar cukai dalam melaksanakan tanggungjawab percukaian mereka. Dari aspek tadbir urus dan integriti pula, Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023 yang dilancarkan tahun lalu akan terus diperkasakan. Kita perlu memegang erat trust integriti bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dilaksanakan dengan adil dan saksama. Dan pada masa yang sama kita dapat menjalankan amanah without fear or favour. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan syabas kepada LHDNM kerana menjadi salah satu agensi dalam Kementerian Kewangan yang telah berjaya melaksanakan pelan anti rasuahnya sendiri, iaitu pelan anti rasuah LHDNM atau ringkasnya PEARL. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada LHDNM atas pencapaian membanggakan menerusi penganugerahan sijil audit bersih tanpa sebarang teguran oleh Jabatan Audit Negara atas pengurusan kewangan organisasi tahun 2018 di mana pencapaian ini berjaya dikekalkan oleh LHDNM untuk 17 tahun berturut-turut. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, tahniah saya ucapkan kepada para pemegang pemenang pertandingan dan anugerah. Semoga ini akan menjadi titik permulaan kepada kejayaan anda di masa akan datang. Syabas dan tahniah kepada 10 penerima anugerah pembayar cukai terbaik 2019, iaitu CIMB Bank Berhad, Malayan Banking Berhad, Public Bank Berhad, Malaysia LNG 2 Sendirian Berhad, QRSR Stores Sendirian Berhad, Tore Plastics Malaysia Sendirian Berhad, Aeon Core Berhad, Lingkaran Transkota Sendirian Berhad, Lonpak Insurance Berhad dan Pantai Medical Center Sendirian Berhad.
Kepada para penerima, teruskan kejayaan anda dan kekalkan kejayaan ini untuk tahun-tahun akan datang supaya menjadi contoh kepada pembayar-pembayar cukai yang lain di luar sana. Saya turut ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada para penerima anugerah Most Outstanding Hasilian tahun 2019, iaitu Dr. Muhammad Syamsulizam Zainuddin daripada Jabatan Dasar Percukaian, Dr. Muhammad Najib Samad dari Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif, Dr. Muhammad Arif Romli dari Jabatan Penyelidikan Percukaian, Encik Abdul Rauf Abdullah Sani dari Jabatan Khidmat Korporat dan Puan Surya Maimun Mat Jais dari Cawangan Ipoh. Ucapan tahniah juga kepada pemenang Anugerah Inovasi CEO iaitu kumpulan STEMS All Star yang terdiri daripada hasilian Jabatan Teknologi Maklumat dengan projek yang diberi nama Inovasi Penyertaan Berkomplok STEMS dengan Teknologi Image Decoding. Syamas, syabas dan tahniah. Semoga anugerah dan kejayaan yang diperolehi ini memberi motivasi kepada para penerima dan hasilian sekalian untuk terus memberikan yang terbaik buat organisasi dan negara. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tahun 2020. Sekian, terima kasih. Seterusnya, dipersilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk ke lokasi gimmick perasmian dan pelancaran. Dipohon Yang Berhormat Menteri untuk mengimbas QR Code Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 2020. Dipersilakan Yang Berhormat. MyTax merupakan pusat gerbang maklumat dan one-stop center bagi pembayar cukai, di mana pembayar cukai boleh mengakses maklumat seperti transaksi ledger, status bayaran balik, potongan cukai bulanan, jadual ansuran CP500 dan status sijil penyelesaian cukai. Selain itu, MyTax turut menyediakan capaian keperkhidmatan yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia seperti e-filing, bayar hasil, daftar dan lain-lain. MyTax, kini urusan cukai lebih mudah. Buku Pelan Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 2021 hingga 2025 merupakan manifestasi pelan dan strategi 5 tahun Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk menjadi pentadbir cukai terunggul dengan menggariskan 4 teras strategik utama, iaitu pematuhan cukai secara sukarela, perkhidmatan berorientasi pelanggan, sistem dan proses kerja yang efektif dan efisien, serta pengurusan organisasi dinamik dan berprestasi tinggi. Thank you.
Akademi Percukaian Malaysia memperkenalkan ABM Digital Learning Hub sebagai platform e-pembelajaran yang menyediakan pelbagai pilihan kandungan pembelajaran korporat yang komprehensif termasuk kursus, video, buku dan sumber-sumber lain berkaitan kemahiran perniagaan dan pengurusan, pembangunan kepimpinan, transformasi digital, operasi teknologi maklumat serta pengurusan projek. Tahniah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Alhamdulillah, demikianlah tadi gimmick perasmian dan pelancaran tiga produk utama hasil inovasi dan kreativiti Hasilian. Sekalung penghargaan diucapkan kepada Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia atas kesudian menyempurnakan acara sebentar tadi. Maka selesailah sudah acara kita di sini. Saya Masrun Maslim menyerahkan kembali majlis ini kepada rakan penyampai saya di studio Arena Hasil. Back to you, Razli. Terima kasih, Masrun. Terima kasih, Masrun. Begitulah tadi pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Malaysia. Tahniah kami ucapkan kepada pemenang-pemenang pada tahun ini. Semoga ia menjadi sumber inspirasi kepada pembayar cukai yang lain dalam bersama-sama menyumbang kepada negara untuk kelestarian Malaysia pada masa hadapan. Begitulah tadi sambutan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada tahun ini. Semoga ia menjadi titik tolak kepada pembangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang lebih mapan di dalam suasana norma baharu menuju ke arah wawasan kemakmuran bersama 2030. Sehingga berjumpa lagi dalam sambutan yang akan datang, terima kasih kami ucapkan. Jadilah pembayar cukai yang prihatin. Bersama kita membangun negara. Saya Muhammad Razli Muhammad Ali. Terima kasih dan bye-bye. Capai 1000 impian. Ayolah kita melakar respirasi, membina negara bangsa. Peribadi mulia inspirasi kami, menjadi cermin bangsa negara. Satu hati terus melangkah.